Halo Sobat Farmadisi UM, gimana nih kabarnya? Terutama buat kakak-kakak mahasiswa yang masih pada lukos. Aman gak nih uang satunya? Terutama kebutuhan kuliah pasti banyak. Transportasi, kebutuhan lukos, maupun kebutuhan makanan kita sehari-hari saat kita di kos. Nah, gimana nih? Mau tahu gak tips dan juga trik gimana cara mendapatkan uang saku tambahan dan juga menjadi mahasiswa berpenghasilan? Yuk, simak video kami! Pentingnya mencari uang saku tambahan dan kenapa harus jadi mahasiswa yang berpenghasilan. Saat hasilnya dan status mahasiswa di dalam sehari-hari akan sangat identik dengan kondisi keuangan yang pas-pasan dan banyak tidak. So, kita sebagai mahasiswa harus pintar untuk memanage keuangan ya, apalagi buat kalian mahasiswa perantau dari luar daerah yang biasanya ngekos. Memiliki uang saku yang pas-pasan terkadang gak cukup untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan. Namun, hal tersebut justru menjadi pengalaman terbaik bagi mahasiswa untuk mencari pemasukan baru agar kebutuhannya sehari-hari tercukupi. Nah, biasanya banyak mahasiswa yang memanfaatkan waktu luangnya untuk berbisnis maupun memanfaatkan skillnya untuk mendapatkan uang saku tambahan loh. Nah, untuk lebih detailnya, yuk simak video kita sampai akhir ya untuk mengetahui cara menjadi mahasiswa yang berpenghasilan. Yang pertama adalah bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan organisasi yang menciptakan nilai melalui produk barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan. Bisnis ini juga bisa dilakukan saat menjadi mahasiswa loh. Bisnis apa saja sih yang kira-kira bisa dilakukan saat kita sedang menempuh pendidikan? Beberapa diantaranya, pertama menjual barang buatan sendiri, misalnya kerajinan tangan yang baik dan kemungkinan buat pelaku menjual makanan yang sebuah sendiri. Nah, kira-kira bagaimana sih agar jualan kita bisa laris? Tentunya kita harus pintar dengan target grup pemasarannya. Misalnya kita berjualan buku snack atau bunga yang sekarang lagi trendnya, bisa dijual saat hari itu berbeda. Selain itu, agar produk cepat laku, perlu adanya pengemasan produk yang menarik. Nah, seorang pembeli akan lebih cepat tertarik saat produk yang kita jual menggunakan dan juga menarik. Yang kedua, melakukan bisnis online atau membeli dropshipper. Nah, yang menjual barang buatan sendiri akan cepat laku, bisa dijual secara online juga loh. Mungkin kita bisa promosi produk kita melalui Instagram dengan membuat feed yang menarik, maupun bisa mengaplikasikannya di media sosial lainnya. Selanjutnya, bisnis online dengan menjadi dropshipper. Bisa menjual produk tanpa harus menyetok terlebih dahulu, jadi tetap bisa kuliah sambil berjualan. Cara menjadi dropshipper. Pertama, kamu harus mengetahui produk apa yang akan kamu jual. Kemudian, riset dan tentukan supplier. Kalian dapat mengumpulkan supplier dahulu, lalu membandingkan kredibilitas, kualitas, dan kebijakan perdagangan yang bisa dilihat dari review yang ada. Lalu tetapkan harga jual produk, kemudian pasarkan produk yang telah kamu tentukan. Yang kedua, memanfaatkan skill yang kita miliki juga bisa mendapatkan uang saku tambahan loh. Contohnya, yang memiliki skill editing design atau video. Nah, kalian bisa menggunakan jasa editing design atau video loh. Selanjutnya, misal kita kuliah dari jurusan tata rias. Nah, pasti kita memiliki skill dalam merias. Dari situ kita bisa memanfaatkan untuk membuka jasa make up. Kemudian, keahlian dalam mengajar dan memiliki ilmu yang mumpuni di suatu bidang. Nah, kita bisa memanfaatkan untuk membuka jasa bimbel loh. Selanjutnya, kita bisa memanfaatkan skill dengan mengikuti perlombaan. Misalnya, ketika kita memiliki skill dalam kepenulisan, kalian bisa mengikuti berbagai perlombaan seperti LKPI atau Lomba Esai. Apabila kalian juara, selain kalian mendapatkan pengalaman, kalian juga mendapatkan uang juara loh. Yang ketiga, kerja praktek. Saat kita menjadi mahasiswa, kita juga bisa mendapatkan ini. Mendapatkan merupakan perjalanan tentunya. Tidak kerja 24 jam atau tidak ada waktu. Jadi bisa selalu menjadi kuliah, karena bisa berjabat teks. Biasanya
sekali lah supaya memiliki dapatkan. Ini dapatkan pengumpulan banyak. Dapatkan itu dapat berupa kerja partai mandiri, seperti membuka jasa membuat desain, atau membuka jasa pembimbingan belajar. Bentuk kerja partai yang selanjutnya adalah kerja partai dengan instansi atau perusahaan atau usaha orang lain. Misalnya bekerja di kafe, ataupun menjadi ojek online. Perlu digarisbawahi saat menjadi pekerjaan adalah pastikan informasi tersebut valid. Cek kontak personnya, pastikan alamatnya ada, pastikan nama perusahaan atau usahanya ada, pastikan media sosialnya aktif, dan lain sebagainya. Nah, buat kalian yang sedang menjadi informasi lawan pekerjaan, juga bisa tag out di website dan Instagram @formadisi.um. Dan buat kalian yang ingin jadi dropshipper, bisa bekerja sama dengan Formadisi UM melalui Bidik Misi dan KMP Kuliah UM Berwirausaha ya. Itu tadi merupakan